Dalam haji ni, poin yang raya di sini mencok kesimpulan kedua ilun. Memakna, kan sebab di lun pegat di Malaysia airdropnya, punya lun pegat, lun tulis buku, lun pegatnya macam-macam di Malaysia, tapi hana mati oleh Aceh dah yang kering je penuh. Jadi, mi hana mati cara drone di Aceh, hana mati apa drone di Aceh, hana mati ya drone di Aceh, ilun yang kering Amerika, penuh Amerika. Jadi sebab mati. Mesti dia yang pegat surat, dia pegatnya macam-macam, dia pegat sepanduknya, mungkin saya kirim benar. Okay? Kecuali, nah, lain. Jadi di sini ke makaji, kita tanya, dalam perkaranya, di lon lunjak penuh Amerika, ada paspor syahid orang Aceh. Tadi Hana sebab lagi. Jadi, dia di luarnya, dia merasa, Aceh di luar negara yang dia ada paspornya, dia wajib ingat ke Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SAS Inisiatif, hari ini malamnya tanya tak merumpak, tak pegah-pegah haba ya. Nyo kondisi malam di Indonesia atau di Aceh, dan tanya tak pegabang dengan salah sidro keluarga dari Tengku Hasan di Tiro, yaitu Tengku Musanna Tiro yang na ino menetap di Pennsylvania, Amerika Serikat. Tanya akan tagali sejarah ya. Nyota gali sejarah, tata yang sejarah, tak menghaba dengan sejarah, tidak ada maksud lain daripada tanya tak menghaba tentang sejarah-sejarah apa yang yang terjadi yang kau ikut di Nangro Aceh tanyonyo, dan yang depe le bang sana ya je ge sharing ya je ge pe infokan ke mandum anak generasi bangsa Aceh. Assalamualaikum Tengku Musanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jroh, jadi berkat doa drone, doa ulun nanggro, Tuhan beri sehat, dak jiu upaya umum, jadi lagi sau nanggro, jadi tak nampak dah mah. Panjang ngene ni wong nanggro ngku. Di lo lam raya haji yang kelih naik kampung. Lam raya haji corona yang ngku. Lam banyo lam ingkau ikutnya dak perlu kuliah kalau lupa. Dalam urai haji tahun 2022 nak lewat kampung, naik kampung. Alhamdulillah naik kampung. Mungkin orang Aceh secara khusus pelik tanya nunggu. Kiban cara ada truh sampai truh Amerika nunggu? Ini hana hantru rajak ke dulu. Ini cara nyebut bahasa Aceh. Dia. Ya, di bahasa Aceh itu dagu diplomasi bahasa Aceh. Ya betul. Di kamu hanupah wau kuno luar nanggro yang datanya nyo bahasa baru dah kentua ka politik atau nyo di Amerika nak sabot ke political asylum. Jadi mia lu lebih dan kala ada jamaah. Sebab dalam udai budaya nyo jamaahnya hanya 20%. Yang dalam bahasa politik kita nyo kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Jadi kita nyo perah tak penting perkara jamaah dengan penting perkara pribadi. Jadi dalam hanyo di lon njak kena kena jamaah. Ya, jadi dan yang di lon kena ada bubuknyo, lon kena bubuk ikon, kena jamaah. Paling kurang kena keruben jamaah di Aceh, nama teu di Aceh, nama karu di Aceh, maka kita nyo di bagno. Jadi ada alasan keselamatan. Cuma yang perkara dacok cara umum. Tapi kita nyo han lepas kena luar nanggronyo dengan kan sebab kerubun orang Aceh. Mereka orang Aceh nak kerubun, jangan lupa. Jadi, menyentanya kebahan caranya, di lon hanya perkara pribadi, kita tanya, mesti ada yang pegah hadro. Di lon kena nak lunjuk peng, kena ke Aceh Merdeka, atau nak lembut perkara penerangan Aceh Merdeka, atau nak tertulis buku perkara Aceh Merdeka. Yang ubut had, kerubun tak banding dengan orang yang kacahi. Orang yang ke Abihiyah haji. Orang yang ke ada igle, orang katanya tak dapat tulis buku, dia tahu rumah tak eh tu pantai orang Inggeris dia lihat dia musuh ke eh tu ke kaya jadi han dapat bangga kerubun ni jadi dia tak pegah kan sebab kata yang kerubun di Malaysia kan sebab kata yang kerubun di dalam dah bubut tak bubut tapi sebab kerubun urung tim boleh tu tong kaya maka tinggal katanya dia lepas kena luar negara jadi
menyandai yang memang proses menyandai untuk perkara cara demikian tentang pakai ke depan. Tetapi menyandai ke proses di loan hai di loan dari keluarga macam mereka banyak mungkin di Tiro wadah lain, wadah tempat lain, daerah-daerah wilayah-wilayah lain belum nak macam mereka kita tanya di PD dan di Tiro khususnya wadahnya tahun 70 nanti kamu dupit. Jadi menyediakan lagi daerah operasi militer yang pun tak di Aceh kira. Pada pihak yang piata. Jadi katanya macam umum, katanya macam umum 6 tahun 7 tahunnya tak ada. Sampai ada lelaki mu'ah Pak RP Card katanya ni. RP Card. Jadi orang yang tiap kampung ni dua. Yang malam dah ikh hanya jatuh biat. Yang nak listrik hanya putih lebih pada 10 malam. Dan nonton gula apa yang ada. Musum-musum juga kadang-kadang ada Aceh bateri yang diuruh. Bateri motornya tujuh dia TV. Yang putihnya nonton TV kan anda bola malam. Jadi ke mana mana cerita eh dengan kali tutum tu budi kali nyata yang le tengah so aku kata hidup budi ni di nya urung daerah tron daerah teron yang boleh tin tu tinggal dia dah hidup dia dah nalun di kiro dia nya tu eh tu am tu nya sebelum tu bo cara tu bo bunga katro aja buri api dia ni budi ni ngapi hu budi ni nya nuri raya apa nya enggak ha ya ur mu kai timbak dia tentara jadi perkara nya tron 7 tron 78 je kurung nya tu. Jadi menyebut perkaranya adanya hai wadahnya kalau dupa macam mereka pihak macam mereka wadahnya kena ubi mata dari pihak mereka hati untuk apa pegah jadi hanya pegah sejarah hanya pegah juga pegah mata dan menjawab wadahnya untuk bawa bangsa Aceh dan bawa macam mereka oleh yang tahun 8 di kurung di lunjak kuliah dia dubi Aceh dubi Aceh yang jauh dua yang setiap perjuangan lupa sendiri mangku ke perkara tujuan Dajau Malaya pun untuk Dajau Libya atau dengan perkara kedua tetapi yang berarti itu satu cot perjuangan kekuasaan itu atau lumuh ya buah dan menang lagi di Maurunci Maurunci itu nyo hai Maurunci kowe hu hang bijak pandai naji lagi yang macam dia kata hai Maurunci kan ada hanu macam hana lagi Maurunci jamun Maurunci jamun menyelahiri nang gomo kutabak kan gomo berain kepikir hana sama perang melahir agama kan menang cahit dan itu kem yang urung cik jamun. Urung cik pada masa-masa perang Aceh Hawaii. Jadi balahi anak agam kerana so bela agama. Mau rinang kan? Kerana bela agama, rinang Aceh kan sama rinang lain. Yang terpikir kena salah sidro penulis sejarah Belanda. Ini anak salah lun. Kanya Ken Zinggraf, nak tak botol kan? Tapi mungkin jenis dia tak gaji juga. Urinang Acehnya, Urinang Aceh, makna Urinang Aceh, Urinang Tabuh Aceh pada masa Belanda. Pada beberapa bukunya tentang Urinang-Inang yang ada di Hindia Belanda. Contohnya, Minang-Inang awak Maluku yang kata-kata. Yang lagi orang Inggeris, yang berkata-kata yang dilakor dulu, yang dia nak lakor macam ni berkata. Yang bahasa yang dibalik Belanda. Ya. Di Inang Jawa ni, yang berkata-kata, hanya tak cok menumat. Yang minta mencewek, dia mengkawin baik. Sebab dia dengan mengkawin dengan dia, nak lakor lain. Yang Belanda juga. Urinang Aceh yang di begat dan adanya Urinang Aceh begat dan adanya ibu sudah titik pecu. Hana tempat pegah Urinang Aceh. Hana yang Hana jadi ke tapi Urinang Acehnya lagi Ratu Wilhelma. Memakna Urinang Acehnya siapa yang tidur Ratu Belanda? Berarti Mandura Acehnya lagi Ratu Belanda. Jamun. Oh tu mana lagi orang dibekas dan dibuat bukunya. Nah tu mana lagi orang tidur dua yang dua barak lini barak di kendi di Bandar Aceh. Ada dua kali ni baraknya. Jadi di sini Rinang Acehnya cah je tanggung di kampung hitung le cibi anak gaik kampung. Jadi nya haja tabuh ke sini pak ke Rinang Aceh cibi anak gaik. Jadi benar je bukannya Belanda bukan padahal dalam penulisan sejarah, sedoro yang tulis sejarah, sejarahnya akan ditulis untuk kepentingan nasional ji atau ditulis untuk kepentingan bangsa ji. Munya Belanda yang tulis sejarah, munya tulis pasti untuk kepentingan bangsa Belanda. Waktu tulis untuk kepentingan bangsa Belanda, ya, maka waktu itu mencegah perkara Aceh, hana ditupat bubruk. Padahal kaya bubruk Acehnya. Tapi hanya dupat bubruk. Bermakna Acehnya menjadi pegah lagi Ratu Wilhelma, mungkin perindang Acehnya lagi Ma Indatu Ratu Wilhelma yang berarti lebih banyak ni banyak ditulis. Sebabnya utangnya perkara sejarah yang kamu buat percaya kepada yang menol dari Aceh, kai murno sejarah di nau di Aceh, di kula di Aceh, kurikulum dari Jawa, sejarah dari
Jawa pasti dan kadir terjadi bahwa kurikulum dan sejarahnya untuk kepentingan Jawa. Mana ya, bukan kepentingan itu kepentingan. Jadi yang tu Aceh, yang tu contoh. Hanya memang lagi yang tu kepentingan itu ada. Buka. Jadi waktu yang lagi dia menolak orang baru cilo, ni rina milo, agam hayab buka bihmu juga ada contoh berikut Intel. Jadi aku kata deh, itu ada beberapa milo perlu mahnya karena paspor. Milo nak buka. Jadi tu mung belajar awak. Ada nanti tu mung belajar awak tu mung cincin empat kalau pegawai ngada. Jadi biar lagi lagi leh tengok. Jauh Malaysia. Di kartu Malaysia, tu Malaysia, dia sekurun tu Malaysia. Jadi tu Malaysia kita ni, nah, juga pun jadi juga pompol, berarti yang dalam tak maju macam mereka di dalam mantan Malaysia, tak maju, tapi anak kat maju nak lupa. Jadi, do juga pun di Aceh pun anak karu. Jadi do tentunya tu lah pai kurun nanti, tu lah pai kurun ke, tu nanti kurun pelu. Kamu lagi karu, jadi kamu Malaysia, kau cakap kamu jawab pun yang tidak pegawai. Jadi lagi rapat peng belum budi yang bagian tapi di luar lebih lebih buat bagian di Malaysia, bagian administrasi lebih le. Karena bawa tanya, katanya ada buat buat di mip tanah. Punya bahasa Aceh, yang terjemah macam ni dari bahasa Inggeris, tapi bahasa Aceh yang pernah ada aku pun bahasa Aceh ni. Tak buat buat atau put, yang bahasa Aceh kan. Tak buat buat atau put, supaya baik dipu di pemerintah Malaysia, di baik pegawai. Karena kan katanya musuh Malaysia, kan yang tak jaga hakim Malaysia. Apa yang katanya orang Malaysia itu. Dia pun katanya pembubut itu untuk awak pemerintah di Jawa yang akan di desa Malaysia untuk drop dia. Atau pun yang awaknya drop saya, hai drop. Pemerintah Malaysia dia tekanan dari dunia internasional kanan, dari lindung, orang yang pegat tak sabar pergerakan. Sebab Malaysia kerana hana diteken konvensyen dia untuk melindungi orang bagian perlindungan politik. Jadi di Malaysia pegawai penyanjir di dalam bagian administrasinya di dalam bagian komputer. Jadi karena komputernya karena di tanahnya kan baik dia lego rahsia-rahsianya jadi komputernya lumurno. Jadi lumurno ke drawer dan ada kurung perno aci. Baca lumurno sampai dia komputer di dalam tu yang. Contoh kurung dua, kamu lah gantung UNHCR. Gantung UNHCR, jadi United Nations High Commissioner for Refugees. Jadi di sini banyak NHCR-nya kan tadamang untuk jat kudlah raw. Kan untuk kamu jat luar atau jat luar yang luar kan. Tetapi karena bawa wadahnya kan wadah yang kurung dua. Pasal bawa kurung dua, wadah yang kurung puluh kakai orang yang di Malaya, Aceh Mupra, kakaru di Aceh. Jadi wadah karu di Aceh kena orang yang puluh di kampung macam, wadah kurung penuh ke Malaysia. Jadi orang yang drop. Itu ay pasal dalam kem-kem, kem juru, kem langkap yang kem imigrasi lu juru, langkap yang juru di Penang, langkap di Perak, macam umur di Melaka, di Temenyih anak maknanya. Jadi nak daripada 40 sampai tu dalam penjara ay pasal yang ekstrim-ekstrim baca di pasal Yutanoh, lagi bangsa cubu yang kabih umur, lagi-lagi kawakan Abu Bakar yang kabih umur. Yang kacau hit lah, nak rekan-rekan lah elok, nak lihat belah tu, waktu yang nak salah tu, nak lihat belah tu, kerja tetap malu. Jadi di urungnya dipaksa untuk bawa. Urung dalam penjara penuh, kerana urungnya jatuh penuh ada dokumen, perlu ngembut, itu penuh, itu penuh Malaysia, jadi dipaksa untuk bawa. Nak tinggal, pertanyaannya leher tu mau belah tu. Dalam kenyataan. Jadi di urungnya urung yang terdapat senang yang mutun, yang keruru mutun yang hantar mua. Jadi di urungnya, karena urungnya kamu puas pada diri kamu, jika banyak NHCR-nya untuk pegah banyak NHCR untuk akui bahawa aja sebagai pelarian politik. Kan untuk kita yang dajak luar. Dia buat cuman tenan, jadi kamu duduk tenan na 2 tahun 8 bulan. Sampai tahun 35, duduk dia akui bahawa kerana desakan-desakan luar, jadi sebuah kartu yang untuk payah terdonton sebagai kartu dari pihak pemerintah Malaysia ke sebagai kartu perlindungan politik tapi sebagai pelantu kartu yang jet duduk di Malaysia dan bekerja dengan sah jadi anda punya permit dan apa jadi anda toke minta terus jadi bebas di Malaysia yang di UPR PR nya maksudnya lagi permanent resident atau pi untuk yang di luar negeri kan permanent residentnya penduduk tetap sementara penduduk tetap sementara di MIUP-nya status ni kerana pepayan terdonton. Adina, kalian percaya dah duit di sini,
Jadi dulu oh dalam masa di Malaysia dari tahun 90 dulu aktif bab biru penerangan lagi mak komputer mono dari dalam biru penerangan sebab komputernya kita yang kan masalah administrasi macam tak boleh buku tak ada tak boleh buku wali jadi program majalah suara Aceh Merdeka dulu tu buat semua salah satu editor buatnya yang so, majalah suara Aceh Merdeka Aceh Sumatera Merdeka yang di Malaysia jadi dalam masa Melayu itu ya. Aktif ini sampai tahun 96 akhir dengan dulu aktif bagi ambil penerangan sebab dulu ke nak tekanan dari polisi Malaysia kamu tu. Jadi semua pegawai-pegawainya nak sewakan tu tengok macam mereka nak sewakan tu sebetulnya agaknya agak sebetulnya nak pihak nak segera tago yang gerd bidangnya nak tago kena gerd sebab tago yang gerd katanya nak tempat untuk nak fotokopi nak komputer di perusahaan jadi pegawai administrasi yang gerd dia tak pegang aku bahas buku-buku dan dokumen. Tapi segi harga ini yang terlalu expose, yang terlalu luah dia buat orang buat orang buat pemerintah Malaysia. Jadi awaknya saja harga lah. Jadi dah grebek dia, dicok buku, dicok komputer, apa-apa pun dia drop down. Jadi lo di biar teman tinan di Malaysia lebih kurang 6 ke. Jadi 6 ke Malaysia ada. Dia waktu ni, tahun 38, ikan dia banyak Malaysia, ni orang sana, ikah payah lebih luah. Dia nak lihat jarak kanan dulu menurut kanan dan banyak Indonesia. Jadi kita perlu berdoa. Ini susah buat cuba. Kami tak cara abu jubi surat semua macam kajian. Tapi aku luar tadi. Tapi kami tak cara abu jubi surat Malaysia. Lalu berkadak sini. Tapi kerana tujuan kerana kami cinta ke Malaysia. Tapi kita tanya kerana lebih tua wajah. Dia bubuk punya dia bubuk wajah. Hana hancur dari bilik luar. Bekerja tim yang mana Australia. Kau kerima tengok Australia itu. Tua. Tak apa-apa. Jom katuk wajah. Hana yang gaji, hanya pilih gaji. Nyo nak nanggro, siapa yang terima? Ya, Tuhan itu. Pilih hanya, tiga okey terus, mau boleh leh. Kalau boleh, boleh berdua terus, boleh, boleh lewat UN. Tak apa, angin. Kalau lagi ada ancam, kakak bekerja lagi kena lelakan. Kacau di lain tu, bakal nak pasport tahu. Yang kena. Oh, memang gaji kena. Tadi, tiga orang lapan. Kirim ke Amerika. Yang di Medilun, kamu nak 16 tahun dulu, sementara rakan-rakan lain 16 tahun dulu, kita menunggu 16 tahun dulu masuk dunia. Nah ke, orang sebagai refugi yang pun tak, refugi Aceh yang pun tak dikirim ke Amerika. Jadi yang lain-lain yang sudah dikirim lagi. Di Lian, di Lian, di kurun 8, bulan 10, oleh yang nah, pada bulan dia, yang sudah duduk tahun 2000, tahun 2000 lebih. Jadi berkurung Malaysia. Jadi makanya tadi sejarah haji semua memang agak lun seling bacut dengan kejadian-kejadian awal ke yang pun dah. Jadi dalam haji ni poin yang raya di sini lun cok kesimpulan ke roi lun memakna kan sebab di lun pegat di Malaysia dropnya menya lun pegat oh lun tulis buku lun pegatnya macam-macam di Malaysia tapi hana mati oleh Aceh dah kirim je penuh. Jadi mihana mati cara drone di Aceh, hana mati apa drone di Aceh, hana mati ya drone di Aceh, itu hacker Amerika, penuh Amerika. Jadi sebab mati, mesti dia nak pegang surat, pegang nyawa macam-macam, dia pegang sepanduknya, mungkin dia hacker benar, kan? Okay? Kecuali, nah, lain. Jadi di sini ke maka haji, kita dalam perkaranya, dia lon lunjak penuh Amerika, ada paspor syahid orang Aceh. Tadi hana sebalik, jadi yang di luarnya, dia merasa Aceh di luar negara yang dia ada pasportnya yang wajib ingat ke Aceh